Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Gimana kabarnya teman-teman, sehat-sehat ya semuanya. Aku doakan semoga selalu sehat, selalu lancar segala urusannya, rezekinya juga semakin banyak, dan pokoknya selalu dilindungi Allah, amin. Oke teman-teman, ini aktivitas pagi aku masih pakai mukena. Ini aku buka-buka gorden, terus aku buka pintu, lampu luar belum dimatiin ya. Ini tuh sekitar jam 6 kurang teman-teman. Enak ya kalau habis sholat subuh itu pakai mukena gitu teman-teman. Dan kebetulan belum pakai gamis juga, belum pakai baju yang tertutup, jadinya pakai mukena aja deh. Ini pagi-pagi. Ini juga kamar lampunya belum dimatiin, aku buka dulu karena pagi ini juga meskipun baru apa? Belum jam 6 gitu ya, udah cerah banget di luar teman-teman. Aku hari ini mau nyiram tanaman juga karena udah 3 hari nggak aku siram, udah kering-kering gitu tanamannya. Jadi ya udah kita siram dulu nanti, dan sebelumnya ini aku mau jemur dulu karpet. Jadi malam tadi itu sebelum aku tidur, aku nyuci karpet teman-teman. Terus aku tirisin di kamar mandi dan paginya aku jemur gitu. Kalau kayak gini tuh jadi cepet keringnya teman-teman, karena kan semalaman udah ditirisin gitu ya di kamar mandi, jadinya airnya udah turun. Nah, tinggal dikeringin aja. Udah banyak kotorannya soalnya karpetnya ini perdana aku cuci ya dari pas beli. Soalnya banyak cemilan-cemilan kila yang coklat lah, selai-selai lah, pokoknya ada di situ teman-teman. Lanjut, malam tadi sebenarnya udah aku sapu tuh di bagian dekat sofa. Lanjut, aku mau vakum sebentar, terus untuk karpet yang zigzag itu aku pindahin ke dekat sofa teman-teman. Tuh lihat, aku juga ada koleksi setrikaan baju yang harus disetrika, belum aku kerjain, sengaja aku taruh aja di situ biar nanti aku ngeliat-ngeliat terus kan, jadinya ya udah lama-lama kan jengah gitu ya. Lama-lama aku kerjain, ya ampun, nggak bisa deh teman-teman lihat setrikaan langsung aku kerjain gitu, nggak bisa, malas. Karpet ini tuh awet ya, udah berapa lama aku belinya teman-teman, tapi belum setahun sih. Terus kalau udah kotor, dicucinya tuh juga gampang. Aku cuman pakai sikat biasa, pakai sabun di kamar mandi gitu nyikatnya. Dan ini tuh apa ya? Cepat gitu teman-teman bersihnya. Meskipun disikatnya tuh pelan-pelan, kalau kenceng-kenceng nantinya malah brodol ya pinggirannya, takut rusak. Jadi harus pelan-pelan aja. Oke, nah aku ngevakum di bagian deket pintu ya, di bawah ini bekas karpet tadi, aku vakum semua. Dan abis ini juga aku mau bersih-bersih kamar teman-teman. Terus di akhir nanti siangnya aku mau bikin mie tek-tek Indomie. Lagi pengen makan yang pedes-pedes, meskipun setelah makan itu aku mules-mules. Ampun ya. Gimana ya teman-teman, kalau lagi pusing gitu bawaannya tuh pengen makan pedas, pengen makan es krim, tapi karena es krim di rumah nggak ada, jadi ya udahlah bikin makanan yang pedas aja. Kapok juga akhirnya karena mules-mules. Lumayan aku pakai cabai rawitnya soalnya banyak. Dan lanjut, ini udah di kamar, aku belum ganti spray, nanti aja ya, baru seminggu. Dan nggak kotor juga sih, Kila jarang ngemil di kamar sekarang, makanya nggak begitu kotor. Dan seperti biasa, kalau aku lagi beresin kamar, Kila itu suka nyamperin, yang biasanya dia tuh di depan, nggak mau mainin kasur, tapi karena aku mau beresin, dia malah sengaja buat datang buat berantakin lagi gitu teman-teman. Tuh tadi udah aku kasih ke abinya, dia datang lagi ke kamar. Abinya hari ini sebetulnya WFO, cuman ada training di Jakarta, jadinya berangkatnya nggak subuh banget. Soalnya kalau lagi kerja, karena kantornya tuh di Pluit teman-teman, naik umum ya, naik mobil umum, naik Gojek dulu, naik bis, terus lanjut bisnya tuh Transjakarta, lanjut Gojek lagi kalau nggak salah. Itu tuh mesti pagi banget, jadi berangkat dari rumah tuh Abi Kila jam 5 subuh teman-teman. Nyampe rumah di atas jam 8 malam. Masya Allah ya, capek pastinya.
Tapi untungnya itu masih seminggu FO, seminggu FA, WFH gitu teman-teman. Dan bentar lagi kan mau pindah ke Jakarta Selatan, yang insya Allah transportasinya jauh lebih nyaman dibanding sekarang. Soalnya Transjakarta ke Pluit itu penuh terus. Dan ya itu, karena jaraknya juga lumayan, macet juga, nyampe rumahnya itu selalu malam. Oke, beresin kasurnya udah, lanjut ngevakum lantai dan karpet yang ada di kamar. Tuh, gila ngelangin gitu teman-teman. Iseng dia tuh, ya Allah, gemes. Aku juga pindahin rak jilbab aku yang baru, mau aku vakum bawahnya teman-teman. Terus habis ini aku mau nyiram tanaman ya, gitu. Aku tuh udah nggak yang concern untuk beresin rumah banget sebenarnya teman-teman, karena ya udah pernah aku sharing ya, rasanya tuh udah nggak semangat buat ngedekor-dekor kamar. Makanya di Instagram tuh aku posting foto kamar yang aku bilang udah lama banget ini dekorasinya nggak dirubah-rubah gitu. Ada dinding kotor pun nggak aku cat. Nanti aja lah ya. Aku tuh udah ada planning teman-teman, nanti di rumah baru itu mau aku gimanain dindingnya, mau aku pasangin apa, perabotannya ada yang mau aku ganti gitu teman-teman. Ya udah mulai direncanain lah, udah mulai kebayang, karena buat aku tuh aku nggak perlu untuk panggil desain interior ya. Passion aku senengnya memang dekor-dekor rumah, jadinya udah ngedekor sendiri aja sambil ngumpulin budgetnya, sambil ngebayangin mau kayak gimana. Jadi nanti kalau udah waktunya ya tinggal dieksekusi aja gitu. Pede sih aku kalau ngedesain rumah sendiri, kalau suruh ngedesain rumah orang aku masih ciut ya, belum pede. Oke, udah di teras teman-teman. Aku sapu dulu. Ini karpetnya nggak aku angkat karena kemarin udah aku angkat, udah aku sapu bawah karpetnya karena karpetnya kan berat ya. Jadi ya udah aku tinggal sapu yang di sekitarannya aja. Lanjut mau siram tanaman juga. Tuh, itu aku naro aqua galon di situ ya teman-teman. Galon air maksudnya. Kemarin pulang sekolah Kila, aku beli galon air 4 yang kosong. Dan teman-teman, aku nuruninnya dari mobil sendiri. Aduh ya Allah, sebetulnya di usia-usia kita tuh harusnya nggak boleh ya ngangkat-ngangkat berat. Cuman kalau aku nunggu Abi Kila tuh lama, karena dia kan kerja, terus Sabtu ini juga mau operasi kan, operasi yang ada benjolan di kupingnya gitu. Jadi aku pikir nanti air keburu habis kalau nggak aku beli sendiri, nanti susah ya teman-teman. Jadi istri itu harus super banget sih, jadi superwoman banget, karena nggak bisa ngandelin suami terus. Meskipun mungkin ada yang apa-apa tuh ngandelin suami gitu, kalau aku pribadi tuh nggak bisa begitu, karena ya nunggu suami malah jadi lama ya, malah jadi kepending-pending, mau beli apapun susah jadinya. Ya udah, lebih baik hidup mandiri gitu. Terbiasa juga kan, dulu aku kerja belasan tahun, ngekos, pindah-pindah gitu teman-teman, dari Cianjur terus ke Ciledug ya, Tangerang Selatan, terus pindah ke HO di Jakarta Selatan. Ya udah beberapa kali pindah-pindah, hidup sendiri, jadinya udah serba apapun juga dilakuin sendiri gitu. Kebawa sampai sekarang, makanya pas rumah tangga. Oke, teman-teman, ini aku udah di dapur juga. Aku mau beresin dapur sedikit, rapi-rapiin aja. Dan aku juga mau masak nasi, karena hari ini belum tahu mau masak apa, tapi aku pastiin masak nasi dulu biar yang penting ada nasi gitu. Kalau untuk lauknya ya bisa apalah, bikin apa gitu. Tapi siang ini ya itu aku pengen yang pedes-pedes, jadi aku bikin mie nyemek atau mie tek-tek gitu ya, mie tek-tek ala lah. Pakai Indomie. Soalnya praktis ya, porsinya juga cukup kalau cuman pakai Indomie gitu, teman-teman. Tapi aku tambahin sayuran, kol, ada bakso juga, ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih, pakai tomat, jadi seger ya. Nggak cuman direbus gitu Indominya. Tapi kalau aku masak kayak gitu tuh, mie-nya tuh tetap aku rebus dulu, terus airnya buang teman-teman. Jadi nggak mentah-mentah aku gabung ke sayurannya. Takutnya kan ada campuran lilin dari si itu ya, mie instannya. Katanya kan ada lilinnya gitu kan, jadi harus dibuang si air bekas rebusannya gitu. Aku juga nggak tahu itu benar apa enggak.
Okay. Cuci beras sudah dan sekarang lanjut masak nasinya, teman-teman. Aku tuh pakai rice cooker tuh selang-seling ya. Sehari pakai yang Norwich Appliance ini, sehari pakai yang Mito yang kecil. Kayak gitu aja biar pagi itu kalau udah kotor ya udah ganti-ganti gitu, teman-teman. Dan ini udah disiapin semua bahan buat mie tek-teknya ala aku, ala Indomie. Itu ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, tomat, kol, sama bakso. Ini aku tumis dulu bawang merah, bawang putihnya. Nggak lama juga aku tambahin telur. Sambil, karena ini kan fry pan-nya tuh lega ya, teman-teman. Jadi ya udah sambil nunggu bawangnya mateng, aku juga orek-orek telur di sampingnya gitu. Nggak aku campur dulu sebelum telurnya mateng gitu. Kalau di Cianjur tuh masih ada tukang mie tek-tek yang lewat malam-malam depan rumah gitu, teman-teman. Tandanya itu ini, bunyi dia mukul-mukul penggorengan ya, mukulin katel. Kalau di sini tuh nggak ada, di Bekasi udah nggak ada. Okay, tuh tadi udah aku masukin cabenya, tomatnya, sekarang aku masukin kolnya. Kolnya tadinya nggak akan semua, aku masukin cuman akhirnya aku masukin semua karena biar banyak. Ini juga nggak aku makan sendiri ya, teman-teman. Sebagian dimakan Abi Gila. Udah deh dimasak sampai mateng semuanya. Aku tambahin air, terus aku tambahin bumbu indominya. Aku pakai indomie yang ayam bawang ya ini. Terus udah dimasukin bumbunya, karena kurang garam juga nanti aku tambahin sedikit garam, teman-teman. Karena udah gurih ya dari bumbu indomie, jadi aku nggak pakai lagi kaldu, cuma aku tambahin saus ini, saus cabai aja sedikit. Udah deh abis ini diaduk-aduk-aduk, tambah air lagi sedikit, masukin minyak terakhir. Minyak itu sebelumnya aku masak setengah mateng, jadi nggak mateng banget. Sekarang udah dimasukin minyak dan udah nggak pakai lama mateng, teman-teman. Enak sih, segar sambil nonton Netflix aku makan ini. Gila sih, udah bobo waktu itu. Duh, kilanya cerewet ya, jadi masuk ke voice over, nggak apa-apa ya, teman-teman. Okay, segini dulu mungkin aktivitas yang bisa aku sharing ke teman-teman. Maaf videonya telat, nggak jam 11 aku uploadnya, karena ya biasalah suka ada kesibukan ya, teman-teman. Aku nggak bosan-bosan bilang teman-teman selalu jaga kesehatan ya. Pokoknya selalu bahagia dan selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Wassalamualaikum, see you on my next video. Bye, teman-teman.